Sekretaris Daerah Aceh Dermawan mewakili pelaksana tugas Gubernur Aceh menyampaikan nota keuangan RAPBA tahun anggaran 2017 kepada pimpinan dan anggota DPR Aceh Minggu 29 Januari 2017. Dermawan menyebutkan pemerintah Aceh bersama dengan pimpinan dan badan anggaran DPR Aceh sepakat untuk melakukan percepatan proses penyusunan RAPBA 2017 sehingga penyampaian pengantar nota keuangan tentang RAPBA tahun anggaran 2017 tepat waktu. Dermawan mengapresiasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dinilai telah serius dan fokus membahas dokumen kebijakan umum anggaran serta dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara APBA 2017 dengan waktu yang singkat. Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh, kata Dermawan, berkomitmen untuk menyelesaikan RAPBA dengan kesepakatan bersama dalam kanun Aceh demi kesejahteraan rakyat Aceh secara komprehensif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.